Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum ya guys ya. Balik lagi guys di Anas The Channel ya guys ya. Alright. Oke guys, di video kali ini guys ya, di video kali ini guys kita akan bikin lagi ya Bobo-Bobo. Yes, kita melengkapi seri Bobo-Bobo kita di seri ini guys ya. Di seri apa ini guys maksudnya guys? Guys ini seri apa guys? Di seri Bobo Boy kuasa kedua ya guys ya, tahap kedua untuk Bobo Boy. Dan di video kali ini guys ya, kita akan bikin guys, tinggal ada dua Bobo Boy yang kita belum bikin guys ya, Bobo Boy Halilintar dan juga Bobo Boy Duri. Dan kita akan bikin Bobo Boy Duri ya guys ya. Oke guys, kita stop dulu waktunya guys ya. No cut, no edit video man. Alright, langsung aja guys, kita masuk ke rumah guys ya. Kita akan bikin Bobo Boy Duri. Yes. Jadi kita action guys ya. Action kita disable dulu untuk hair accessories guys. Bang, kenapa disable hair accessories bang? Karena kita akan bikin ini guys ya. Ntar guys. Jadi Bobo Boy Duri itu ada kombinasi warna guys. Kombinasi warna 3 warna guys ya. Warna kuning. Kuning ada juga guys. Sedikit tapi guys ya. Banyak kan warna hijau dan juga warna hitam guys. Oke, karena itu guys kita akan coba pakai. Kita akan coba pakai ini guys ya. Kita coba pakai outfit terbaru guys ya. Kita manfaatkan outfit terbarunya guys, yaitu di sini guys. Yes, di Clothes man. Clothes-nya di guys ya. Casual Spring number 7. Yes, Casual Spring nomor 7 ya guys ya, untuk Bobo Boy Duri. Nice. Jadi ini guys, aku senangnya apa guys? Ya, this simple, cukup simple untuk level Bobo Boy guys ya. Oke, selanjutnya kita warnain guys untuk coloringnya. Untuk Bobo Boy Duri kombinasi dua warna guys. Yang pernah ini udah warna hijau guys. Nggak guys, kebalik guys ya. Yang warna hijau itu adalah yang bajunya, yang apa, yang celananya guys ya. Atasnya warna hitam guys, dan di clothes nomor 2 itu warna hijau. Bisa hijau muda, bisa hijau tua, kita pakai hijau yang agak kelihatan jadi hijau muda guys ya. Agak tua-tua dikit enggak masalah kayak gini guys ya. Nah, selanjutnya guys, kita akan masuk lagi guys ya ke namanya, ke upper body, ke school backpack. Kita akan memanfaatkan item ini guys sebagai salah satu gradasi warna di bajunya guys. Yes, kombinasi dua warna guys ya untuk bajunya Bobo Boy ini guys ya. Bobo Boy apa namanya guys? Bobo Boy Duri nih guys ya. Selalu dua warna guys, yaitu kombinasi warna hijau dan warna ini guys ya, kombinasi warna hijau dan warna apa namanya guys? Kuning guys ya. Kita akan tambahin warna kuning sedikit guys ya, dia bisa menjadi nih guys. Jadi kayak resleting gitu guys. Dia emang kayak gini guys untuk Bobo Boy Duri guys, emang kayak gini. Jadi ada kombinasi sedikit warna kuning guys ya di bajunya. Kalian mau taruh ini agak bawah enggak apa-apa, agak atas juga enggak masalah guys ya, enggak masalah guys, nah kayak gini aja ya. Dan selanjutnya guys, kita masuk lagi ke satu lagi ke hair accessories. Belum guys, belum ke hair accessories guys ya. Kita akan masuk lagi ke character edit guys, character edit, dan kita masuk ke item head guys ya, head. Dan kita pakai adalah witch head bang. Kok witch head bang? Ini nanti buat ini guys, buat kombinasi ini ya guys, kombinasi listnya guys ya, list dari Bobo Boy Durinya guys. Kita kecilin dulu guys, kecilin segini guys, kira-kira segini lah guys ya. Dan kita pendekin guys, kita pendekin dan kita pendekin lagi guys, pakai Z minus dan X minus guys ya. Nah gini guys ya, nanti lah kita bisa atur guys, kita bisa atur. Dan selanjutnya guys, kita masuk lagi ke item. Yes, kita pakai cap guys. Nah, cap untuk Bobo Boy Durinya guys. Capnya guys ya, kita rotation dulu guys. Jadi capnya full warna hitam nanti guys, kita rotation pakai Y minus. Nah gini guys, gini lah. Kita cek dia agak miring guys, agak miring dan agak ke atas untuk rambutnya guys. Nah gini guys ya. Ya pakai gini lah, X plus gini guys ya. Kita besarin X plus. Nah gini guys. Nah udah kayak gini guys ya untuk Bobo-Boy-nya. Dia emang kita pakai X plus guys ya, naikkan ke atas sedikit guys, karena emang kayak gitu untuk warna rambutnya. Dan full color guys ya, full color warna black. Nah gini guys. Dan ini guys untuk rambutnya, kita akan edit untuk aksesorisnya guys ya. Aksesoris kita akan edit guys. Yes, kita rotate juga guys ya, rotate juga pakai Y plus. Nah kalau udah center kayak gini guys ya, kalau udah center kayak gini, kita edit aja guys, kita kecilin dulu aja. Bang kok ribet man bang? Iya guys, ribet deh guys ya, emang ribet guys.
Soalnya kita mau bikin ini guys, kita mau bikin list daunnya guys. Nah ini kita coloring guys ya, warna hijau guys. Jadi kita bikin agak tua gini aja guys ya. Nah gini men, kita agak besarin dikit. Geser dikit guys ya. Nah, gini untuk list hijaunya guys. Bentar. Ini sebenarnya udah center ini guys. Kita coba centerin ulang lagi guys ya. Kita coba cek pakai Z minus beda gak center guys. Nah kayak gini kayaknya udah center guys. Kita cek guys ya, kita cek. Oh, udah masuk guys ya. Nah kayak gini untuk ini salah satu list kombinasinya guys ya. Dan ada dua list kombinasi ulang guys. Kita akan masuk ke action guys, ke Max. Kalau Max sudah tidak bisa diganggu gugat guys ya, karena Max itu kita akan pakai pacifier. Jadi kita masuk ke glasses guys ya. Ke glasses itu butterfly glasses. Nah butterfly glasses kita naikin ke atas guys. Untuk glassesnya kita naikin ke atas butterfly glasses. Nah gini guys, kita cek centernya guys ya, karena dia miring ke situ guys. Kita rotate guys ya, rotate pakai Y plus. Pakai X minus. Kita besarin lagi guys, besarin. Dan kita pakai Y plus. X plus lagi guys. Terus pakai Z plus. Ya jadi dia emang agak random guys ya, ini agak random. Satu bobo ini emang agak random guys. Agak randomnya gimana bang? Jadi dia kombinasi acak guys ya di kepalanya tuh guys. Kombinasi warna putih dan juga warna hijau guys. Jadi kayak gitu guys, glassesnya kita warna putih guys ya, harus warna putih. Karena emang kombinasinya kayak gitu guys ya, kombinasi warnanya hijau dan juga putih guys. Sebenarnya bentuknya kayak akar sih guys ya, kayak akar sebenarnya bentuknya. Tapi gini aja, it's okay lah guys, it's okay guys ya, masih bisa diterima. Coba kita pakai glassesnya, kita agak besarin dikit guys. Nah udah jadi satu guys ya, kombinasi seperti akar guys. Oke, the next guys ya, the last itu the maxnya guys ya, maxnya. Kita besarin, aduh headnya guys, aduh. The center guys, the center kita pakai max guys ya, max tadi ya. Nah, kita pakai Y plus, X plus, Y plus. Kita naikin ke atas guys ya, naikin ke atas. Pakai Y plus guys ya, pakai Y plus. Nah gini guys, kalian cari senternya guys ya, kalian cari senternya guys. Pakai X plus lagi. Nah gini guys ya, kalau dapet kayak gini guys, kalian turunin aja ya guys ya, turunin aja. Dan ini dia guys ya, kita pakai Z plus buat mengantisipasi kepalanya guys. Nah kayak gini guys ya, dan tambah okay. Untuk matanya guys, matanya tuh hijau guys ya. Bisa kalian bisa pakai hijau bersinar atau enggak masalah guys. Dan ini dia guys ya, Boboiboy Duri versi remaja di Sakura School Simulator. Lah lumayan lah guys ya, lumayan epic guys ya. Jadi bajunya pun bagus guys, ini bajunya bagus banget guys ya, dari ininya guys, dari sakuranya guys. Ya ada kontradisi wah, daripada kita pakai terus guys, daripada kita pakai apa namanya rider jacket terus guys ya, ada kombinasi warna lah guys untuk Boboiboy terbaru. Bang, caranya bikin akar menjulang gimana bang? Oke, kita najari guys ya, pakai props guys ya. Terus kita pakai itu adalah garden and outdoor. Bentar guys, garden. Terus kalian bisa pakai itu, bentar aku lupa guys ya, aku lupa, aku coba-coba dulu guys ya. Kayaknya ini guys. Selain flower apa ya? Ini tenda. Item. Bentar guys, aku coba cek guys ya. Banyak banget guys kalau kalian mau pakai iglo, bukan iglo jelas, bukan iglo ya guys ya. Bukan iglo jelas 100% guys ya. Bentar guys. Aku tuh biasa pakai ini guys. Kayak bentar guys ya, aku coba apa pakai tori itu ini guys ya. Paper lantern bukan guys. Fench. Bukan. Palm tree,
Sacred Robe. Biasanya aku pakai Sacred Robe, guys ya. Sacred Robe ini untuk aninya, guys. Untuk apa namanya? Untuk membuat akarnya, guys ya. Gini, guys. Sacred Robe-nya kayak gini, guys ya. Nah, gini. Full color hijau aja, guys ya. Full color hijau aja. Ya, kita berdiriin, guys. Kita berdiriin. Bagusnya di mana ya? Kita pindahin aja dulu, guys. Kita pindah dulu aja ke ini, guys ya, ke park. Itu aku pakai, aku bantu, guys ya. Kita coba cek dulu, guys ya, sakit drop-nya, guys. Nah, ini, guys ya. Kita copy lagi ke sakit drop, guys ya. Sakit drop kita copy paste di sini aja, guys. Nah, gini, guys ya. Jadi ini, guys, untuk akarnya kita rotate, guys. Kita rotate pakai X plus. Sorry, enggak bisa ya. Pakai Z minus, guys. Pakai Z minus, guys ya. Kalian besarin, guys. Nah, gini, guys ya. Kalian besarin. Nah, gini, guys. Terus kalian copy aja, guys. Copy paste aja untuk sacred robe-nya, guys ya. Kalian copy. Kalian copy clone aja, paste aja. Untuk sacred robe-nya, guys ya. Nah, gini, guys. Jadi ini nanti membentuk akar, guys ya. Akar yang sangat-sangat tinggi banget, guys. Jadi gini, guys ya, cara membuat akar yang sangat sederhana, guys, pakai sacred robe, guys ya. Nah, jadi kayak gini, guys ya. Oke lah, guys. Jadi sekian untuk hari ini, guys ya. It's easy, guys ya. It's easy. Bobo Boy Duri versi Sakura School Simulator, guys ya. Wow. It's simple dan selamat mencoba di rumah, guys. Terima kasih John di live kita, bukan, guys ya, di video kita, guys ya. No cut, no edit untuk Bobo Boy Duri. Dan sampai jumpa di next video, guys. Selamat siang, teman-teman. Sehat selalu, guys ya. Woo, bye bye, yeah. Thank you, guys.